Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Harrison Ribon TV. Saya sahabat Ribon TV. Saat ini saya lagi berada di JPO Pasar Tanah Abang. Oke, Anda bisa lihat sendiri suasana Pasar Tanah Abang hari ini ya. Hari Minggu tanggal 18 April 2021. Oke, buat sahabat Tribun TV, ini suasananya padat ya. Jadi suasana padat sama macet itu berbeda. Jadi kalau yang saya lihat ini padat ya. Ini menandakan kalau ekonomi di Jakarta udah mulai kembali merangkak ya, bangkit lagi. Oke teman-teman, jadi wajar kalau Pasar Tanah Abang macet, maksud saya padat seperti ini, karena Pasar Tanah Abang itu grosir terbesar se-Asia Tenggara. Oke bosku, kita sambil jalan-jalan. Di depan itu jembatan penyeberangan ya, kita bisa lihat dari arah sini. Di bawah juga ada petugas kebersihan lewat. Itu di samping kiri itu jembatan penyeberangan ya, jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang. Itu tempat buat berjualan juga. Sahabat Tribun TV, ini situasi terkini ya. Lihat sendiri ya, walaupun padat tetap merangkak ya, jalan terus gitu kan, bukan macet ya. Jadi sangat wajar, ini adalah pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara. Begitu bosku. Yeah.
Rokoknya warna ini. Oke, sahabat Tribun, ini kondisi di atas jembatan multiguna ya. Oke, sahabat Tribun TV, mungkin sampai ini dulu ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin.